saya Hajir Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudarlun setelah 5 hari melakukan penyelidikan, kepolisian Benar Meriah berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang dibuang ke parit di Kampung Wehdue, Kecamatan Permata, Rabu 1 Mei 2019 lalu. Keberhasilan penangkapan pelaku terungkap dari ponsel milik korban M. Ali yang ditemukan di sekitar TKP. Diketahui bahwa korban tidak membayar hutang yang berjumlah 4,2 juta rupiah kepada pelaku. Dari ponsel tersebut diketahui pada Selasa 30 April pukul 13.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat berulang kali pelaku dan korban saling berkomunikasi. Dari temuan yang kita temukan handphone alat komunikasi korban itu dilihat riwayat panggilan masuk dan panggilan keluar komunikasi kepada siapa aja sehingga kita dapat mengarah. Beberapa kali terjadi komunikasi pada hari Selasa antara pelaku dan korban. Apa motif pembunuhannya? Motif pembunuhannya ini berlatar belakangan dendam utang-piutang. Yang mana korban itu memiliki utang dengan pelaku sebesar lebih kurang 4 jutaan. Ya. Nah, jadi setiap kali pelaku menagih atau meminta uangnya, selalu korban menghindar. Sehingga dibuat satu rencana, pelaku merencanakan mensiasati korban untuk dapat bisa berjumpa dan melakukan pembunuhan terhadap korban. Itu ada berapa bekas tikaman yang dilakukan tersangka terkerung? Bagian apa aja? Untuk korban yang parah itu di lengan kanan itu ada 2 luka robek yang besar, ya, kepala itu ada 2 tempat, satu di atas luka tusuk, mungkin digunakan senjata tajamnya, dengan luka di belakang. Di ulu hati sebelah kanan, itu luka tusuk dengan belakang. Begitu juga, pelaku juga mengalami luka-luka pada saat bergumul, berantem dengan korban. Dari Rede Long, Muslim Arsani, Serambi On TV.